Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzanahu fi lailatul qadr. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya kaki tangan di Indah Water Consortium IWK, ya, kerana sudi menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam perkongsian ringkas sebelum kita menunaikan zuhur sebentar lagi nanti, insyaAllah. Baik, sebagaimana mungkin apa yang kita telah ketahui, iaitu topik pada tengah hari ini adalah bulan Ramadan, bulan bermulanya dakwah. Mungkin topik ini bukanlah topik yang biasa kita harap ataupun kebiasaannya kita dengar menjelang bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Kerana kerap kali apabila masuknya bulan Ramadan, kebanyakan topik yang kita akan dengar adalah berkaitan dengan puasa, adalah berkaitan dengan qiyamulail, tarawih dan sebagainya. Mungkin ada juga yang dah terbiasa mendengar kuliah persediaan menyambut Aidilfitri. Ya. Itu terlalu awal, ya. Tapi tak apa, kena ada cita-cita tu. Namun tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya pilih tajuk ini? Kerana tajuk ini bukanlah satu tajuk yang biasa kita dengar, tetapi sebenarnya tajuk ini saya pilih khusus kerana ianya sangat bertepatan dengan turunnya wahyu pada bulan Ramadan. Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, saya sebut turunnya wahyu, saya tidak sebut secara khusus turunnya Al-Quran. Walaupun Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan, tetapi tahukah tuan-tuan dan puan-puan dalam sebuah hadis dalam Mustad Ahmad jilid nombor 4 muka surat 107, yang di mana baginda sallallahu alaihi wasallam, ini adalah riwayat hadis hasan, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya suhuf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan. Taurat juga diturunkan pada awal-awal Ramadan. Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Manakala Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Dan sebab itu pada awal tadi ketika saya memulakan perkongsian ini, saya membacakan dalam daripada surah Al-Qadar, surah ke-97 ayat yang pertama. Iaitu ayat yang insya-Allah mungkin kita akan dengar pada 10 malam terakhir yang kita akan lazimi. Iaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya telah kami turunkan wahyu kitab ini pada malam lailatul qadr, malam yang penuh dengan kemuliaan. Maksudnya bukan sekadar kita kata tentang Quran itu sendiri, ya, Quran merujuk specifically bahawa Quran diturunkan pada malam lailatul qadr, tetapi kitab-kitab semua itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dan kalau kita amati, saya bukan ustaz, just panggil bro, panggil saudara saja. Okey? Cuma jangan kerana berpuasa rasa lemah, nak panggil bro pun tak larat, tersilap panggil tajwid je panggil bro. Ha, itu dah lain dah. Ya. Jadi kalau kita teliti Quran, saya tak suka nak sekadar berceramah. Saya suka sangat berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama memanfaatkan waktu ini untuk berfikir. Sebab saya juga seorang penuntut ilmu, saya juga suka seperti tuan-tuan dan puan-puan suka membaca Quran dan sebagainya, tetapi membaca Quran kita dapat pahala, tetapi memahami Quran akan menjadikan Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan. Yakni Quran memandu kita, bukannya kita memandu Quran. Jadi kalau kita lihat di dalam keseluruhan Quran, 114 surah, 6236 ayat, kita akan dapati hanya ada satu perkataan Ramadan disebut. Hanya ada satu perkataan Ramadan sahaja disebut. Dan ayat itu khususnya bila Allah sebut tentang Ramadan, Allah tidak meletakkan perkataan bulan Ramadan itu tentang puasa. Bagi kita Ramadan kita sinonimkan dengan apa tuan-tuan dan puan-puan? Puasa. Okey, betul.
Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Rasanya kita dah hafal dah. Dengar dah. Setiap kali bila ceramah Ramadan, kutiba alaikumusiyam mesti ada. Itu kira ayat wajib. Tetapi dalam ayat ni 183, Allah tak guna perkataan Ramadan pun. Perkataan Ramadan disebut secara spesifik dua ayat selepas ayat 183. Iaitu pada ayat 185. Syahrul Ramadan. Pada bulan Ramadan inilah, pada bulan Ramadan yang mulia inilah diturunkan unzila, diturunkan Quran. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, saya nak membawa tuan-tuan dan puan-puan mengikuti flow tu. Allah dalam Quran hanya sekali disebut tentang Ramadan, perkataan Ramadan, iaitu ayat 185 dalam surah Al-Baqarah. Tetapi Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu, Allah tak kata tentang puasa. Walaupun puasa wajib, tetapi Allah kaitkan dengan turunnya Al-Quran. Dan bila Allah kata unzila fihil Quran, dan kemudian bukan Allah habis kat situ. Allah tak habis kat situ. Okey, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Tak. Tetapi Allah juga memberitahu kepada kita sebab apa Allah menurunkan Quran ini. Iaitu Allah sambung dalam ayat yang sama. Allah kata hudalinnas wa bayinati minahuda wal furqan. Allah kata Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang mulia sebagai huda. Ada mungkin ada sahabat-sahabat jemaah perempuan yang nama Huda, Nurul Huda. Biasanya Huda ni mesti ada Nurul Huda. Kalau Zainal mesti Zainal Abidin kan? Ah, begitulah. Okey, tak apa. Huda. Huda tu adalah petunjuk. Petunjuk untuk apa? Huda lin nas. Antara keunikan tuan-tuan dan puan-puan tentang Quran kita ini adalah Allah tak sebut hudalil muslimin. Tidak. Sama juga dengan ayat Quran Fatihah tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak sebut alhamdulillahirabbil muslimin. Sebab dia adalah Rabb sekalian alam, dan Quran ini dia bukan spesifik. Mungkin bagi kita dah biasa baca, kita kata what is so special? Setakat hudalinnas. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita cross reference dengan ayat yang lain. Contoh surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 110. Allah kata kuntum khairah ummati ukhrijat linnas. Juga manusia. Surah An-Nas pun manusia. Dia adalah linnas, bukan lil muslimin. Kenapa saya nak emphasize yang ini tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak emphasize yang ini kerana ini juga antara keunikan wahyu yang terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya yang terakhir, rasulnya yang terakhir, iaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebagaimana kita ketahui, tuan-tuan dan puan-puan belajar agama sejak sekolah rendah. Saya sekolah rendah tak belajar agama. Jangan tengok saya macam tu. Betul, saya sekolah rendah, sekolah menengah, saya tak masuk kelas agama Islam. Sebab saya kapil lagi kan. So jangan rasa pelik. Kenapa bro tak masuk kelas agama ponting? Sebab dulu saya kapil. Kapil mana masuk kelas agama? Betul tak? Dia yang peliknya bila mana yang lahir Islam tak masuk kelas agama. Itu lagi pelik. Saya yang lahir kapil dulu tak pelik. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah belajar. Tuan-tuan dan puan-puan sejak kecil dah belajar, iaitu semua kitab sebelum Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk satu bangsa, untuk suatu masa. Dia bukan untuk antara bangsa dan dia bukan untuk sepanjang masa. Sebab itu dia ada time limit dia, expiry dia. Dia ada expiry dia. Dan kenapa Quran juga dipanggil antara surah ada dalam Quran, dan juga antara nama Quran adalah Al-Furqan. Sebab Al-Furqan itu bermaksud pembeda,
pembeza yang membezakan. Bezakan apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi pembeza, menjadi satu guideline apa itu baik, apa itu tak baik, apa itu buruk, apa itu tak buruk, apa itu benar, apa itu tak benar. Itu maksud furqan, sebagai pembeza. Tetapi Quran, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang hudal linnas, dia bukan untuk satu bangsa. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam surau hari ini, mungkin yang sedang menonton sekalipun, lidah macam-macam. Orang Kelantan lidah lain, Terengganu lain, walaupun dia Melayu juga. Cina lidah lain, pendek sikit. Nak cakap durian, cakap lulian, rambutan, lambutan. Jadi lidah kita berbeza. Tetapi yang unik tentang Quran, walaupun kita semua ni bangsa-bangsa lain, daripada budaya yang berbeza, makan makanan yang berbeza, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, menariknya, insyaAllah mu'allaf yang baru masuk Islam, tak sampai sehari, kalau dia bagi masa sejam, dia belajar Fatihah, dia boleh baca dah. Kenapa unik sangat? Kita nak hafal lagu, tuan-tuan dan puan-puan, bukan nak samakan Quran dengan lagu. Nak hafal lagu pun kena mainkan lagu tu berpuluh kali kalau tak baca lirik. Tetapi macam mana seorang mu'alaf, bagaimana anak kita kecil 2-3 tahun nak panggil abi ayah pun tak pandai. Tapi sebab dia tiap-tiap hari tengok kita Alhamdulillahirrabbilalamin, dia pun reti membaca. Itu antara keunikan, sebab dia bukan khusus untuk satu bangsa. Dia adalah untuk semua bangsa, dan dia adalah untuk sepanjang masa sehingga ke akhir zaman. Dan inilah yang membawa kita kepada tajuk. Lah, tak masuk lagi tajuk ke bro? Dah masuk, kerana tuan-tuan dan puan-puan, saya kata tajuk kita adalah bulan Ramadan, bulan bermulanya dakwah. Saya bawa mukadimah tentang wahyu semua ini diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian saya spesifikkan kepada Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan. Secara spesifiknya pada bulan Ramadan bila? Pada malam Lailatul Qadar. Dah spesifik dah tu. Dan kenapa Allah turunkan Quran pada bulan Ramadan? Dah baca dah tu, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, berbekalkan kalimat keramat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bacalah dengan nama Tuhanmu. Mungkin bagi kita, ada orang mungkin beranggapan, okay, saya tahu baca, tetapi apa signifikan? Tuan-tuan dan puan-puan, sedar ke tidak, dengan turunnya Iqra' ini, ianya terus menjadi asas dalam agama kita. Kerana agama ini didasari dengan ilmu. Dia bukan didasari dengan amalan dahulu, dia didasari dengan ilmu dulu. Iqra. Nak kerja kena ada iqra, kena ada ilmu, kena membaca, kena belajar. Tetapi yang uniknya tuan-tuan dan puan-puan, ini kita bukan masuk kelas tafsir, tetapi nak tengok keunikannya. Bila sebut iqra, kita akan kata baca terjemahan dia. Tetapi dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 157, Allah mengatakan bahawa Nabi SAW itu adalah ummi, tak reti membaca. Habis apa yang Nabi baca ketika malaikat Jibril datang kepada dia? Kita pun jam kram, tak fikir pula, ikhrok-ikhrok lah. Kita ikhrok pandai, tapi Nabi tak reti membaca. Nabi nak tulis surat kepada Maharaja Rom tu pun, Nabi SAW meminta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu untuk menulis bagi baginda, untuk membacakan juga untuk baginda. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan orang Arab. Mu'alaf 17 tahun, kira mu'alaf tak? Okay lah, boleh terima. Okay, masuk Islam dah 17 tahun-tahun ni, Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ikhrok tu dia luas. Iqra' bukan sekadar membaca. Kerana menurut Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi, dalam tafsirnya As-Sa'adi,
Dia kata Iqra itu juga bermaksud, nanti kita akan buktikan, Iqra itu juga bermaksud mendengar, menghafal, kemudian diulang. Contoh simple, ada di antara tuan-tuan perempuan yang reti baca Cina? Tak reti? Cina, C-I-N-A, Cina. Yang tu reti lah tak? Maksud saya perkataan Cina. Tak reti kan? Now, kita akan buktikan Iqra dekat sini. Zu ni ping an. Okay, tuan-tuan dan puan-puan cuba ulang. 3, 2, 1. Saya tak letak powerpoint pun. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh ulang? Macam mana buat tuan-tuan dan puan-puan boleh bercakap bahasa Cina? Sebab tuan-tuan dan puan-puan Iqra tadi, iaitu tuan-tuan dan puan-puan dengar. Sebab pendek, 4. Walaupun bukan your native tongue. Sebab kalau sebut bahasa Cina, yang laki ni dia paling pandai wa'ai ni, itu je. Kan? Tetapi ingat, 4 perkataan tadi, tu ni ping an. Tuan-tuan perempuan, in no time, less than 10 second, tuan-tuan perempuan dah dengar, dan tuan-tuan perempuan ingat, hafal, dan tuan-tuan perempuan ulang balik. InsyaAllah, lepas ni tuan-tuan perempuan akan ingat. Bro, apa terjemahan tu? Tuan-tuan mencarut. Takkanlah saya nak mengajar mencarut ko, astaghfirullahaladzim. Zu ni ping an tu bermaksud assalamualaikum dalam bahasa Mandarin. Itulah Iqra. Ini nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, agama kita foundations dia adalah ilmu. Ilmu tu tak semestinya kena baca. Sebab ada yang tak reti membaca. Simple. Berapa ramai toke-toke workshop ni suruh dia tulis staring, dia tulis apa? Tulis foreman. Foreman dia tulis foreman. Ejaan pun tak betul. Tapi boleh repair kereta kita. Dia baca kat mana? Nak suruh dia baca bahasa Inggeris, dia tak reti. Steering rack, dia tak tahu nak tulis apa. Dia tak reti nak tulis. Nak tulis apa? Absorber. Absorber pun dia tak tahu macam nak tulis. Apa macam sober-sober. Dia pun tulis je. Tapi dia pandai, pandai. Maksudnya tuan-tuan puan-puan, cerdik ataupun tidak, bukan berdasarkan kita pandai membaca ke tidak. Kerana Allah kurniakan kita fakulti pembelajaran dari pelbagai cara. Ada orang kita kena jujur, dia buka buku, dia memang Masya Allah, dia minum double espresso sebab nak baca buku punya pasal. Masalah dia, ada orang memang macam tu. Jangan gelakkan orang macam tu. Sebab itu memang mungkin kekurangan gula ke dan sebagainya. Dia buka je buku, dia buka je buku, ada yang dah senyum lah. Apa yang berlaku? Niatnya nak membaca buku. Bila dia buka je buku, buku tu baca dia. Sebab dia terus mengantuk, rasa tak tahu tiba-tiba kenapa mata aku berat sangat. Wah, cukup tidur, double espresso pula tu. Sebab ada orang bila dia tengok, ya Allah, mata dia susah nak fokus, dia jadi berat, dia mengantuk. Tuan-tuan dan puan-puan, Iqra tak semestinya membaca. Kita boleh mendengar, kita boleh menuntun. Jikalau menuntun itu lebih memudahkan kita belajar, kita belajar. Hari ini anak-anak kita, budak-budak, subhanallah, dia bukan tanya soalan simple-simple, dia tanya soalan kebat. Membaca pun tak reti, tapi sebab tengok YouTube dekat, tengok YouTube Kids, tengok TikTok, lepas tu berbentuk pendidikan, dia tanya kita pula soalan. Dia kata, ayah, ibu, nak tanya, sebelum Gunung Everest ditemui, gunung apakah paling tinggi? Jawab kau? Kita pun jam, tak reti nak menjawab. Ayah tahu tak macam mana gunung berapi berlaku? Bawah dia tu, tectonic plate dia tu. Kita pun, waktu kelas sains kita skip. Tapi anak kita tahu. Sebab dia tak reti membaca, tetapi fakulti dia melihat dan juga mendengar. Maka itu yang membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana dengan ayat yang pertama ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, daripada satu bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, satu bangsa itu hebat apabila dia mampu mencipta tamadun dia. Dan tamadun Islam, kita lihat daripada zaman yang di mana sebelum diturunkan ayat itu, saya nak tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada sejarah. Kita tak belajar geografi sangat, tapi cuma kita pernah dengar.
di tanah Arab, di atasnya ada Rom, di bawahnya ada Parsi. Rom dan Parsi yang merupakan dua kuasa besar dunia pada waktu itu, betul? Dan pada waktu itu adalah suatu perkara yang sangat normal untuk negara kuasa besar ini jajah menjajah antara satu sama lain untuk meluaskan empayar mereka. Betul? Even up until 1940s, up until 50s, masih berlaku penjajahan. Itu adalah norma dunia pada waktu itu. Penjajahan untuk pembesaran tanah jajahan mereka. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pernah terfikir tak? Kenapa Rom ke atas, Parsi kat bawah, dua kuasa besar tak pernah berminat nak menjajah Arab? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, tanah Arab pada waktu itu, jangan tengok Arab sekarang, jangan ingat Dubai. Tak, minyak pun ditemui pada awal kurun ke-20 dekat Arab. Arab Saudi pun tak wujud lagi. Pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan, padang tanah Arab ini adalah gersang. Bagi free pun tak mau. Bagi free pun tak mau. Sebab tak ada apa. Dan orang Arab ini sehingga tuan-tuan dan puan-puan tak ada tamadun, jungle law. Tak ada currency-nya sendiri, undang-undang rimbanya sendiri. Siapa paling kuat, dia berkuasa dan sebagainya. Itu je. Tak ada tamadun, tak berminat langsung negara-negara yang kuasa besar ni untuk menjajah mereka. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita fast forward. Bagaimana dalam tempoh, bayangkan hari ini saya pelajar tercorot. Pelajar paling tercorot bukan dalam kelas, dalam sekolah untuk tingkatan 5 paling tercorot. Tapi saya kata insya-Allah menjelang SPM nanti aku akan be the best student in this school. Cikgu-cikgu mesti akan tengok muka. Sembang boleh lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang berlaku. Itu yang berlaku pada Muslim dengan ayat keramat pertama Iqra tadi. Apa yang berlaku? Kerana kurang daripada 30-40 tahun setelah turunnya ayat yang pertama itu, yang berlaku adalah Muslim bukan sahaja tanah Arab yang penuh dengan 360 berhala itu telah dilenyapkan, bukan itu sahaja, tetapi dalam tempoh itu, dalam tempoh kurang daripada 30-40 tahun itu, Rom dan Parsi juga telah dijajah oleh Muslim yang dahulunya adalah kuasa kecil. It's amazing. Of course, para ulama kita ada membahaskan kenapa Nabi terakhir diturunkan di tanah Arab, bukannya di Parsi. Kan lebih mudah turunkan daripada Parsi, dia ada kuasa, habis cerita, senang nak berdakwah. Tetapi kenapa di tanah Arab? Because bila terdekat tanah Arab yang tak ada tamadun, dan kamu mampu membawa satu tim yang tak ada tamadun, yang tak pernah ada sejarah, tak ada kegemilangan, yang tak ada adab, yang tak ada akhlak, tiba-tiba boleh jadi manusia yang paling beradab, jadi manusia paling berakhlak, boleh jadi manusia paling maju, boleh jadi manusia paling hebat dalam dunia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jadi manager tim bola sepak yang dah memang bagus dan menang trofi, nothing special pun. Tetapi kamu boleh bawa tim Division 3 tiba-tiba jadi juara Champions League. That is something. That is something. Dengan ikhrok tadi. Dan sebab apa? Of course, penjajahan. Itu normal. Orang kata, oh, Islam was spread by sword. No, Islam was not spread by sword. Tetapi adalah natural pada zaman itu. Setiap orang, dia ada impian untuk meluaskan tanah jajahan dia. Setiap orang. The goal, the game of the time adalah sama ada kita yang menjajah ataupun kita yang dijajah. Itu je. What option do you have? Saya tak nak kita merasa malu dengan sejarah Islam. There's nothing to be ashamed of. Nothing to be ashamed of. Sebab it's normal. Game dia memang macam tu. Bayangkan masuk dalam kandang, kandang harimau. Kita sebenarnya tak nak bunuh harimau. What is the game dalam kandang harimau? Kita jadi baiklah. InsyaAllah aku tak kacau, dia tak kacau aku. If that is your thinking, too naive. Sebab the law of nature berfungsi begitu, iaitu kamu tak kacau dia, dia tetap akan kacau kamu. So the game is, you kena ada game macam mana untuk conquer dia. If you don't conquer him, he will kill you. That is the game.
Jadi tak ada apa yang nak dimalukan tentang sejarah Islam pun, and I'm proud of it. Saya tak akan malu dengan mengatakan yes, Muslim meluaskan empayar jajahan dia sehingga kita telah berjaya memerintah 2/3 dunia, and I'm proud of it. Itu legacy kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, ianya juga sebahagian daripada kerana wujudnya dakwah itu sendiri. Bagaimana bermulanya dengan seorang Nabi SAW dan menggunakan ayat Quran, dia berdakwah sehingga Khadijah. Saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan sekadar melihat, okey, dah tahu dah bro, Khadijah masuk Islam, Uthman masuk Islam, Ali masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam. Tetapi saya nak tuan-tuan dan puan-puan lihat bagaimana dengan kalimah itu bermulanya ayat dakwah sehingga Nabi SAW berdakwah. Sehingga Nabi SAW berdakwah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, dia kata dalam dakwah dia, semua orang ada tentangan dia, mesti ada soalan dia. Tapi dengan Abu Bakar ni, dia kata dialah yang paling mudah nak masuk Islam. And itu bukan sesuatu yang terlalu menakjubkan lagi. Yang lebih menakjubkan tuan-tuan dan puan-puan adalah setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk Islam, the first two day dia masuk Islam. Kalau hari ini kita ada mu'alaf baru syahadah, apa kita expect dia buat dalam 2 hari? Nothing much. Cukuplah dia sekadar menyesuaikan diri dengan the new environment. Itu je. Tetapi tahu tak Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat baru diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama tadi, 2 hari pertama dia mula berdakwah. And the amazing thing, tuan-tuan dan puan, apa yang dia tahu tentang Islam pada waktu itu? Practically 5 ayat tu, dan juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Practically itu je, betul? Sebab ayat lain tak turun lagi. Rukun iman pun tak ada lagi, rukun Islam pun tak ada lagi. Quran baru diturunkan. Tetapi berbekalkan dengan apa yang dia tahu, dia pergi sampaikan 10 orang memeluk Islam. 10 orang memeluk Islam. Asbab dakwah dia, hidayah dari Allah, tetapi asbabnya dia, dia mesti ada sebab musabab. Kita nak kenyang, kita tak boleh kata, ah, Allah Ar-Razak, Allah akan bagi rezeki ke aku, aku tak makan, aku tenung makanan pun aku akan rasa kenyang. Tak, itu bukan sunnatullah. Sunnatullah mesti ada formula dia untuk jadi kenyang, iaitu kamu kena makan. Of course Allah boleh kenyangkan, tetapi sunnatullahnya mesti ada usaha kat situ. Jadi asbabnya je lah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia pergi menyampaikan dakwah, dia pergi menyampaikan Islam. Tak kala tak banyak ilmu yang dia tahu. InsyaAllah, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan mungkin terfikir, bro, tu Abu Bakar, kita takut bro, tak pandai. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita setakat ini, kalau kita perhatikan betul-betul apa yang telah saya ceritakan setakat ini, saya belum habis lagi cerita tentang keseluruhan sirah tu. Dia sebenarnya telah banyak menjawab kerisauan yang kita ada untuk kenapa kita tak berdakwah lagi. Mungkin sebab di antara kita rasa kita ada jabatan agama, kenapa perlu aku yang berdakwah? Kita ada lembaga, kita ada institusi agama, kita ada NGO, kenapa aku? Tuan-tuan dan puan-puan, kerana umat Islam adalah umat berdakwah. Kita semua ini adalah pemimpin. Tapi bro, saya bukan pemimpin parti politik bro. Bukan pemimpin. Serius. Sini tuan-tuan semua dah kahwin? Dah kahwin ke belum kahwin lagi? Semua tunduk malu, alhamdulillah. Semua dah kahwin lah. Majority lah, dah kahwin. So kalau dah kahwin, isteri, ar-rijalun qawwamu 'ala nisa. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 34. Lelaki adalah pemimpin, pembimbing, pelindung untuk wanita. You are the leader. Bukankah isteri itu perlu ditarbiah? Bukankah isteri itu perlu kita nasihati?
Isteri mungkin kata, bro cakap betul. Suami yang kena bimbing isteri, bukan isteri. Isteri juga kena menasihati suami. Maksudnya, kita ni semua pendakwah in our own sense. Bukankah kita ini ada yang ketua jabatan? Bukankah ada di antara kita pangkat lebih tinggi berbanding dengan satu sama lain? Bukankah kita ada anak-anak? Bukankah kita ada adik-beradik? Bukankah kita ada kawan-kawan? Bukankah kita ada jiran tetangga? Yes. Kita semua, menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, umat Islam adalah umat dakwah. Tetapi kita tidak menyedari hakikat ini kerana kita telah lupa akan hakikat penciptaan manusia pada awalnya. Bukan sekadar membiak sahaja di dunia. Itu bukan tugas dia. Allah ciptakan, bila Allah beritahu kepada malaikat dan juga jin, Allah bagi tahu Allah nak menciptakan apa? Manusia sebagai apa? Sebagai perosak? Tak. Allah kata Allah nak ciptakan manusia sebagai khalifah. Maksudnya, kita ni khalifah. Tapi kita lupa kita ni khalifah. Kita lupa hakikat kerja kita. Kita lupa tanggungjawab kita. Kita lupa tugas kita. Kita mungkin takut. Cakap tak cukup ilmu. Abu Bakar pun tak cukup. Dan saya berani kata tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah, semua yang kita ada pada hari ini, semua tanpa pengecualian, ilmu yang kita semua ada pada hari ini jauh lebih banyak berbanding dengan Abu Bakar ketika Abu Bakar mula berdakwah selepas memeluk Islam. Kerana waktu itu rukun iman, rukun Islam tak ada. Hari ini kita dah tahu semua tu. Dia terlalu hebat? Tidak. Tetapi dia tahu kerja dia adalah sampaikan dengan sebaik mungkin. Nabi kata berapa ayat? Balighu anni walau ayah. Satu ayat. Quran bukan diturunkan sekadar untuk kita baca pahala, tak. Nabi SAW sebut manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan lebih banyak, paling banyak manfaat kepada orang lain. So tugas kita adalah memang untuk menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Sebab Allah dah sebut hudalinnas, petunjuk untuk manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini soalan hypothetical. Kita ada kawan-kawan yang belum Muslim. Mereka tahu tak dalam Quran, mereka yang belum Islam, mereka tahu tak di dalam Quran ada ayat yang Allah tujukan khas kepada mereka, dan mereka tahu tak bahawa Quran itu tertera ayat seperti ini adalah petunjuk untuk kamu sebagai manusia. Mereka tahu tak? Secara logikanya, mereka tak tahu. Kenapa mereka tak tahu? Sebab mereka tak pernah baca Quran. Satu. Yang kedua, sebab orang yang tahu tak bagi tahu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada satu surat berdaftar AR, kemudian urusan Seri Paduka Baginda sampai dialamatkan kepada kawan kita, nama kawan kita kat situ, kita penerima, kita sign, kemudian kita simpan surat tu tak bagi dekat kawan tu, kita amanah ke tak? Kita tak amanah. Kenapa saya sebut yang ni? Apa beza analogi yang saya sebut tadi dengan Allah bagi amanah kepada kita yang baca Quran, yang tahu Quran itu adalah hudalinas, tetapi ayat ini dengan Quran ini kita tak sampaikan kepada mereka? Dan yang paling memilukan, tuan-tuan dan puan-puan, sorry, mungkin ada yang rasa you make me feel bad lah bro, I have to, because it's been too long kita dalam comfort zone. Saya bukan suruh tuan-tuan dan puan-puan jadi ulama. Kalau mampu jadi ustaz, silakan. Mampu jadi ulama, silakan. Tetapi do your part, not for anybody, for yourself, untuk diri kamu. Yang paling memilukan dalam surat itu sebenarnya bukan surat, tetapi itu adalah surat untuk appointment dia untuk menjalani pembedahan yang akan menyelamatkan nyawanya. Tetapi kerana kita simpan surat itu, maka dia pun tak tahu appointment dia bila, lalu dia mati tanpa sempat dia pergi untuk menjalani pembedahan itu. Dia seolah-olah sekarang, tuan-tuan dan puan-puan,
kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasyahud kita baca wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak Nabi adalah untuk disayangi dan ditaati dan diikuti. Kita sekarang ni ada ubat kita ini namanya tauhid. Ubatnya nama tauhid. Ubat ini tak pahit. Ubat ini manis. Tetapi manisnya tak akan kena kencing manis. Tetapi makin manis, makin makan, makin suka, makin makan, makin suka. Makin kuat badan dia, makin kuat spiritual dia. Kita ada ubat tu. Dan ubat ni tuan-tuan puan-puan, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan dapat, semakin manis kita rasa. Dan semakin banyak kita bagi, semakin banyak Allah bagi kat kita. Kawan kita pula ada satu penyakit yang namanya penyakit itu adalah syirik. Penyakit syirik. Yang ubatnya hanya satu, iaitu tauhid. Yang ada ubat tauhid itu kita. Tapi kita simpan ubat tu, kita tengok dia sakit. Kita tahu dia sakit. Macam mana kita tahu dia sakit? Clear cut, dia tak pernah sembah Allah. Clear cut, dia bukan Muslim. Dia belum Muslim. Sebab tu saya guna perkataan tuan-tuan dan puan-puan, belum Muslim. Sebab apa dia belum Muslim? Boleh jadi dia memang tak nak Islam. Boleh jadi dia jahil tentang Islam. Kenapa dia jahil? Sebab yang tahu tentang Islam tak bagi tahu kepada dia. Kerana kita lupa hakikat Quran ini diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia, untuk mereka. Kita rasa, tapi bro, takut. Takut nanti kawan marah macam mana bro. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas Nabi SAW dapat wahyu Iqra tu, dia balik rumah berjumpa dengan isterinya Khadijah. Dia kata apa? Zamiluni, zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Kerana dia rasa seram sejuk, dia rasa takut. So normal tak untuk kita rasa takut? Normal. Memang normal. Saya yang sedang berceramah ni takut tak? Takut. Takut dengan tenungan tajam tuan-tuan dan puan-puan. Entah puas hati tak puas hati dengan apa saya cakap. Dapat keluar ke tak dapat keluar, ataupun kena terjun. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya kongsikan kata-kata ini. Courage is not the absence of fear. Courage is to do what is right despite the existence of fear. To prove a point, bayangkan anak, nauzubillah, anak kita terperangkap dalam rumah kita, rumah teres. Rumah tu terbakar. Terbakar. Api semakin marah. Tapi anak kita ada di dalam. Tuan-tuan dan puan, kita takut tak nak masuk? Ketakutan tu ada tak? Ada kan? Bomba belum sampai. Kita takut nak masuk tak? Takut. Honestly takut. Siapa tak takut? Tetapi kita akan masuk tak untuk cuba menyelamatkan anak kita yang masih terperangkap? Kenapa di sebalik ketakutan tu kita tetap nak masuk? Because kita tahu kita sedang melakukan sesuatu yang betul walaupun kita takut. Likewise, kita takut untuk berdakwah is normal. Para anbiya juga takut. Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya untuk bercakap dengan Firaun. Musa kata apa? Musa kata, ya Allah, aku takut. Normal, kita takut normal. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kita baca Quran kan? Sebab tu saya nak ajak kita semua baca Quran dengan pemahaman. Rujuk balik dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 44. Allah kata, la, jangan kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada aku. Maksudnya, dalam tauhid kita, pembelajaran akidah kita, kita boleh takut kepada manusia sebab itu normal. Takut kepada binatang buas, itu normal. Itu biasa. Tetapi ketakutan itu tidak boleh mengatasi ketakutan kita kepada ancaman Allah apabila kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, orang yang kita takut, dengan apa yang kita takut, semuanya akhirnya akan hancur. Jikalau dia adalah manusia, dia juga akan berdiri di padang mahsyar
bertemu dengan Allah dan akan dihisap oleh Allah sebagaimana kita juga akan dihisap. Dan percayalah, yakinlah, Allah tak akan menghisap kita, bertanya kepada kita tentang apa dia buat. Tetapi Allah pasti akan bertanya kepada kita apa yang sepatutnya kita buat tetapi kita langsung tak buat. Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan, dia boleh hidup dengan begitu mewah tanpa buat apa-apa. Kerana pada awal dakwah baginda, kita semua tahu bagaimana dakwanya telah menggusarkan masyarakat musyrikin. Dakwanya dituduh sebagai memecah belah. Dakwanya dituduh sebagai tidak menjaga perasaan orang. Tetapi dia tetap meneruskan dakwah kerana dia tahu itu adalah perintah Allah. Dia buat bukan untuk orang suka. Dia buat untuk Allah redha. Dan ini yang doa yang Nabi SAW baca ketika selepas Taif. Nabi baca apa? Doa dia sangat sedih. Antara petikan dia, Nabi SAW ketika kakinya sedang berdarah teruk-teruk, Nabi SAW merintih kepada Allah. Dia kata, "Ya Allah, kepada siapakah engkau, ya Allah, engkau nak serahkan urusanku ni, ya Allah? Apakah engkau, ya Allah, engkau nak menyerahkan urusanku ini kepada mereka yang baru menghalauku, ya Allah? Ataupun, ya Allah, engkau nak menyerahkan urusanku kepadamu, ya Allah? Dan, ya Allah, jikalau engkau reda, ya Allah, aku tidak kisah apa orang kata selagi mana engkau reda pada aku." Itu Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kata dia Nabi, bro. Tak, Nabi diutuskan oleh Allah sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tak mungkin Allah akan menurun menjadikan, mengutuskan seorang manusia menjadi nabinya yang kita tak boleh ikuti. Dia boleh diikuti. Nabi boleh hidup kaya, tuan-tuan dan puan-puan. Awal dakwah ditawarkan harta, takhta, wanita, semuanya dia tak jadi buta. Dan kerana, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW dia ingat matlamat dia, tujuan dia, maka Nabi SAW tak nak terima semua itu. And the best thing, now, sekarang, at this moment, kita sebagai Muslim sedang menikmati titik peluh dan titik darah serta daripada hasil pengorbanan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum untuk menyebarkan agama Islam sehingga sampai ke Nusantara dan tanah Melayu, sehingga nenek moyang tuan-tuan dan puan-puan yang dulunya sembah pokok, batu, besi, macam-macam disembah kecuali Allah, tetapi akhirnya kerana mereka melakukan, meneruskan legasi Anbiya, maka mereka memeluk Islam, maka tuan-tuan dan puan-puan lahir sebagai Muslim. Semuanya bermula bila? Semuanya bermula pada bulan Ramadan, apabila Quran diturunkan. Tuan-tuan dan puan-puan tidak seharusnya hanya melihat Ramadan sebagai bulan aku puasa, bulan aku terawih, bulan aku banyak bersedekah. Itu teruskan. Tetapi jangan dilupakan tentang bulan Ramadan itu bulan adalah di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya yang terakhir, yang antara namanya adalah An-Nur, cahaya bagi menerangi kegelapan. Sebab itu dalam surah Ibrahim surah 14 ayat yang pertama, Allah kata Quran ini diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kegelapan tu syirik, jahiliyah. Cahaya itu cahaya Islam. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya berceramah memang saya passionate. Walaupun topik tentang dakwah ini saya dah cakap, kalau bukan beratus kali mungkin beribu, banyak kali. Tapi kenapa tetap passionate yang sama? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, tugas saya bukan nak mengubah tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak boleh ubah. Dan saya tahu tugas saya sebagai Muslim, sebagai saudara seagama, Allah dah bagi peringatan kepada saya dan juga kita semua, iaitu dalam surah Al-Ghasyiyah surah 88 ayat 21-22. Fadzakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaydir. Saya, Allah kata, kita, Allah kata bahawa
Fadzakir, berilah amaran. Sesungguhnya tugas kamu hanyalah memberikan amaran. Dan lasta alaihim bimusaitir, dan kamu tidak diberi kuasa untuk mengubah mereka. Tugas saya hari ini datang, tuan-tuan dan puan-puan, bukan nak paksa, bukan nak ubah tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak mampu. It's beyond me. Tapi tugas saya hanya datang bagi kesedaran, bagi encouragement, bagi inspirasi, bagi motivasi, supaya tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu jawapan yang mantap di depan Allah. Kerana Allah insyaAllah akan bertanya, kamu dah tahu kewajipan kamu untuk yang ini, kenapa kamu tak buat yang ini? Dan kalau kita masih ada alasan, tuan-tuan dan puan-puan, make sure alasan itu melalui takwa kita, bukan melalui hawa kita. Takwa dengan hawa itu berbeza. Sebab itu kita kata tepuk dada tanya iman, bukan tanya rasa. Tepuk dada tanya selera. Kalau ikut selera, sekarang juga kita berbuka. Tapi sebab kita mengawal hawa kita dengan kita ikatkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya sengaja tak nak ceramah sehingga 1:30, walaupun saya diberikan sampai 1:30, kerana saya nak ambil sedikit kesempatan kalau ada dalam waktu 5-10 minit. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada yang ingin mengajukan sebarang soalan tentang topik ini ataupun di luar topik. Kalau di luar topik, kalau saya tahu saya jawab, tak tahu saya akan kata wallahu alam. Tetapi sebelum pergi kepada sesi itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan diri saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu mungkin ada yang tak suka, tapi saya cakap ni kerana saya sayangkan tuan-tuan dan puan-puan, bukan kerana saya benci tuan-tuan dan puan-puan. Itu saya boleh jawab depan Allah bahawa itu tujuan saya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan mungkin untuk lain kali, untuk kalau bila tuan-tuan dan puan-puan tahu ada program-program dan sebagainya, permintaan saya satu, nasihat saya satu. Ini nasihat yang guru saya bagi, yang saya pegang sampai hari ini. Okay? Dia bukan petua apa-apa, tak ada petua pelik-pelik, jangan risau. Petua ni simple je. Guru saya kata, a student of knowledge who attend a garden of knowledge without his pen and paper is like a warrior who go to war without his weapon. Because a weak ink is better than a weak memory. Dalam terjemahan bahasa Melayunya, seorang penuntut ilmu yang menghadiri majlis ilmu tanpa kertas dan pennya adalah seumpama seorang perwira yang pergi ke medan tempur tanpa senjatanya. Kerana dakwah yang lemah adalah jauh lebih baik daripada memori yang lemah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak duduk-duduk sini kerana kita tak dapat makan. Of course, kita akan dapat manfaat, kita akan dapat pahala berdasarkan niat kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita harap satu hari nanti, saya bukan tengah check phone. Saya just nak tunjuk contoh. Kita boleh check phone. Hari tu ada ceramah. Kita ada masa kadang-kadang baca Facebook. Kita dekat phone kita ada notes. Dekat notes tu kita belik-belik-belik. Tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan puan-puan akan recall balik, walaupun tulis point, tuan-tuan puan-puan akan insyaAllah akan recall apa yang kita cakap hari ini. Dan percaya atau tidak tuan-tuan puan-puan, dalam notes saya ini, saya tak tahu, tapi sebab saya ambil pesanan guru saya tu, guru saya tu Sheikh Abdul Bari Yahya dari USA. Dan subhanallah, dalam note saya ni, saya ada nota seminar yang saya hadir 11 tahun lepas. Dan bila saya tengok balik, saya, tuan-tuan dan puan-puan, uniknya bila tulis nota, tak payah tulis panjang-panjang, tak payah tulis point form. Bila saya tengok balik, saya baca, perasaan apa tau? Tuan-tuan dan puan-puan mesti pernah rasa perasaan macam ni bila belik gambar lama. Kita macam kembali kepada zaman tu, tiba-tiba rasa muda. Kita rasa wow waktu itu. Bila kita tengok satu nota, surat yang pernah kita tulis, bila si isteri tengok, bang, ingat lagi tak surat ni abang pernah tulis kat saya? Isteri berbunga-bunga, kita pun tak tahu apa. Kita mungkin dah lupa. Tapi bila saya baca balik, saya seperti dibawa balik ke waktu itu, seolah-olah saya sedang duduk dalam auditorium, guru saya sedang bercakap di hadapan.
And one by one, ilmu itu datang. Ilmu itu datang. Dan dia juga bagi tahu, tuan-tuan puan-puan, how to make sure the knowledge that you have attained can stick with you. Kita dah hadir banyak kuliah kan, dah dengar banyak ceramah kan. Kadang-kadang rasa macam, kenapa aku tak ingat lah, aku dah tua kot. Tak, tuan-tuan puan-puan, dia balik kepada niat kita. Niat kita. Sebab kalau niat kita, kita duduk nak belajar dan kemudian nak mengajar, nak berkongsi dengan orang lain, kita akan make it a point untuk ingat. Contohnya begini. Bayangkan kita dihantar jadi utusan, kita tak ada pen, tak ada kertas, tak ada phone. Jadi dihantar sebagai utusan untuk ke sana. Jadi sekarang ni saya maharaja nak bagi nasihat. Apa yang dia nak sampai kat situ, tuan-tuan perempuan akan pay attention tak waktu itu? Akan pay attention. Bukan setakat pay attention, tetapi niat tuan-tuan perempuan untuk waktu itu mendengar adalah, saya nak dengar betul-betul supaya aku sampaikan apa yang betul. Jadi insyaAllah, walaupun tak 100% ingat, bila sampai kat sana, apa yang disebut tadi, insyaAllah majoritinya kita akan ingat, sebab kita telah ada niat untuk dengar dan ingat betul-betul supaya aku sampaikan apa yang betul bila sampai kat sana. Dan tuan-tuan puan-puan, saya bagi, saya kongsikan ni dengan tuan-tuan puan-puan, mungkin ada yang nampak macam marah. Saya bukan marah, kerana saya sayangkan tuan-tuan puan-puan. Kerana tuan-tuan puan-puan, ilmu adalah api yang di dada. Tapi kalau kita ulang, dia akan melekat dekat kita. Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, la ilaha illallah. Sedangkan ilmu itu hanya ada bila kita buka YouTube. Kita waktu nak mati tak boleh ingat YouTube, tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh buka YouTube baca talqin. Dia kena ingat. Tapi bila kita ada masa, kita ulang, kita baca ni tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah bukan saja bermanfaat untuk kita. Kadang-kadang kita di rumah boleh jadikan itu topik perbualan dengan anak-anak kita, dengan isteri-isteri kita, dengan ahli keluarga kita, dengan sahabat kita. Jadi niatkan dan buat perubahan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, jikalau setiap hari kita melakukan perkara yang sama, mengharapkan keputusan yang berbeza, dalam bahasa English itu dipanggil sebagai insanity. We are doing all over the same thing, all over again, expecting different result. Tak boleh. Kalau kita nak husnul khatimah, kita tahu there's something not right about us. Bukanlah kita perfect dan kita tak akan jadi perfect. Tetapi sekurang-kurangnya tuan-tuan puan-puan, make a baby step untuk kita jadi orang yang lebih baik setiap hari. Biarlah tuan-tuan puan-puan hanya sekadar 1 mm sehari yang manusia tak akan nampak. Tapi di sisi Allah, 1 mm yang ada dengan keikhlasan itu jauh lebih bernilai daripada 1 km yang niat dia improve 1 km per day, niat dia kerana nak menunjuk kepada manusia. Di sisi Allah tak ada nilai benda itu. Ya, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan puan-puan, mungkin ada satu ataupun dua soalan kalau ada. Ya, tuan. Panggil boleh, boleh. Nak peminatlah tuan-tuan. Apa yang tak gunakan masa untuk kenal Islam, masuk Islam dan start berdakwah? Okey, baik. Soalan yang sangat spesifik, iaitu lama tak untuk saya kenal Islam, masuk Islam, kemudian belajar untuk berdakwah. Saya kena bezakan Islam yang saya kenal waktu sekolah. Sebab mungkin ada yang tahu background saya, ada yang tak tahu. Just sepintas lalu saja, saya belajar di sekolah kebangsaan, sekolah rendah kebangsaan, Budak Jinjang Utara, dekat sini je. Okey, sekolah Raja Abdullah. Jadi majoriti kawan saya ni kawan Melayu, kawan Melayu, kawan Muslim. Okey, kaum Melayu, kaum Muslim. Islam yang saya kenal adalah Islam itu Melayu, Melayu itu Islam. Apa yang dilakukan oleh Melayu itu adalah ajaran Islam. Betul tak betul saya tak tahu. Okey. Jadi Melayu itu Islam. Okey, itu simple. Jadi saya hanya tahu orang Islam, saya hanya tahu Islam yang macam mana, saya hanya tahu Islam ni kena solat 5 waktu, kena puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan apa yang dia tak boleh buat? Dia tak boleh telan air liur. Kalau dia nak berak, dia kena make sure berak dia lawas. Kenapa tuan-tuan lama tengok saya lain macam? Sebab betul, itu apa yang saya belajar dari kawan saya. Mungkin tuan-tuan perempuan pernah dengar kot. Sebab kawan saya bagi tahu, dia kata dalam bulan Ramadan bro, kita tak boleh makan minum, dan juga kita bila nak buang air besar, kita kena make sure one off, shoot. Saya kata, apa maksud kamu? Saya tak faham. Saya tak pernah belajar agama. Najis bos. Dia kata, kita ada tahu, kita dalam Islam kita ada bahagi tahu, najis ringan, najis berat tahu.
You tahu tak macam mana? Saya kata simple. Saya tak belajar agama pun saya tahu. Najis berat yang tenggelam, najis ringan timbul, letak dalam air. Lalu kawan saya cerita, dia kata, sebab kalau kita buang air besar, kita kena make sure dia keluar. Kalau dia putus tengah kemudian sedut balik, itu batal puasa. Saya kata, kenapa pula batal puasa? Bukan kita boleh kontrol. Dah dia tak boleh keluar, nak teran macam mana? Dia kata, sebab dalam Islam itu kalau memasukkan sesuatu dalam rongga, itu batal puasa. It's beyond me. Okay? Saya tahu orang Melayu, orang Islam tak boleh makan daging kerbau pendek, kerbau yang comel tu, kan? Tak boleh minum arak, tak boleh berjudi. Yang paling best, diorang promote kat saya, boleh kahwin empat lah. Tapi siapa Nabi Muhammad, siapa Allah, saya langsung tak tahu. Itu Islam versi sekolah rendah. Sekolah menengah pun sama. Dan bukan itu saja, saya juga mewakili pasukan bola sepak Kuala Lumpur bawah 12, 14, 16 dan juga pasukan bola sepak kebangsaan bawah 17 dengan 21 tahun. I'm the only Chinese player. Saya lah satu-satunya player Cina. Jadi majoriti kawan-kawan saya ni, kalau nak tahu, mungkin pada masa saya main under 21, teammate saya dulu adalah Safi Saleh. Dia junior saya setahun. Okay, dia masa aktif, saya dah lama pencen lah. Okay, so memang majoritinya Muslim. Jadi apa Islam yang saya tahu? Itu je. Dan bagi saya, Islam adalah just like Melayu, Islam, Cina, Buddha, India, Hindu. Melayu meninggal dunia, India mati, Cina mampui. Stereotyping kan? So itu saja yang saya tahu. Tetapi yang basically yang jadi titik tu adalah bila mana selepas SPM, saya ni banyak enjoy. Enjoy, sebab tu kalau tempat area ni saya agak familiar. Sebab saya ada banyak klien dulu dekat Menara Millennium, dekat Menara HP. Ada banyak agensi PTPTN klien saya, MPSP klien saya. Sebab dulu saya buat online advertising sales. Jadi semua ni agensi-agensi ni, tempat-tempat ni kira permainan saya dululah. Tempat mainan saya dulu. Okay, jadi cut the story short, saya dah enjoy 4 years to the fullest. Orang Melayu, orang Islam solat 5 waktu sehari. Saya pula pergi kelab wajibnya 3 kali seminggu, tak termasuk sunat tahajud qiyamulail duha. Itu my enjoyment. So kalau nak kata minum bir, minum whisky semua tu, dah macam biasa lah. Okay, so that's my life. Cuma ambil masa yang sangat ringkas untuk saya menerima Islam, sebab saya mendahulukan logik waktu itu. Bukan hari ini saya tak logical, saya tetap mendahulukan logik. Logik saya adalah, waktu saya dah tak nak beragama sebagai Buddha, Buddhis, saya buat satu kesimpulan bahawa Tuhan ada, tapi Tuhan ni bukan makhluk, bukan manusia, dan manusia tak boleh jadi makhluk. Sebab logik saya bagi tahu, kalau Tuhan ialah makhluk dan makhluk boleh jadi Tuhan, saya tak perlu sembah apa-apa. Kerana mungkin lepas saya mati, saya juga mungkin boleh jadi Tuhan. Sebab makhluk boleh menjadi Tuhan. Siapa yang jadikan dia Tuhan? Manusia lain yang masih hidup menjadikan dia Tuhan. Sedangkan yang dah mati itu pun tak tahu dia jadi Tuhan. Itu logik saya waktu itu. Dan waktu itu di Malaysia, semua agama yang saya kenal saya reject. Semua yang saya kenal saya reject, sebab konsep tu tak menepati ciri-ciri saya nak. Kecuali Islam. Tapi saya tak masuk Islam. Macam saya sebut, Islam tu Melayu punya. Saya Cina mah, mana boleh masuk Melayu. Okay? Jadi bila saya berada di Kuching Sarawak, saya ada persoalan tentang kehidupan dan sebagainya. Saya pendekkan lagi. Dan kawan saya bagi satu soalan yang simple. Sebab saya tanya, tak nampak Tuhan? Dia kata, Tuhan tu wujud tapi kamu tak nampak. Saya kata, terangkan. Dan dia kata, sebagaimana awak rasa angin, rasa awak tak nampak angin tetapi awak nampak kesan tiupan angin. Begitu juga dengan Tuhan yang menciptakan angin. Kamu tak nampak Tuhan tu, tetapi kamu merasai kewujudan dan kamu nampak kesan penciptaan dia. Jadi saya bersyahadah 10 Ogos 2005. Tetapi 6 tahun pertama, saya tak malu nak mengaku dengan tuan-tuan perempuan. Don't look at me as of saya penceramah hari ini. No, it's a long journey. It's a long journey. Iaitu 6 years, first 6 years. Tuan-tuan perempuan jumpa saya, tanya saya, Firdaus, rukun iman, rukun Islam ada berapa? Jawapan saya standard. Bukan sebab jawapan standard yang sama, yang betul. Sebab jawapan saya adalah wallahu alam bisawab. No, saya tak tahu.
saya cakap ni bukan nak membuka aib sendiri, tetapi saya nak tuan-tuan dan puan-puan ada rasa motivasi. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan, first 6 years I know nuts. Okay, I know nuts about Islam. Hanya saya tahu puasa, solat, jangan makan babi, jangan minum arak, jangan berjudi, itu je. Benda-benda lain pasal ghibah, pasal adab, akhlak, semua tu saya tak berapa banyak belajar. And I'm from corporate background. So kalau your lifestyle right now, saya boleh faham what does it mean by being in a corporate background. I was a senior account manager in a public listed company. So benda tu saya faham. Jadi bila bermula tahun 2011, bila mana first time saya jumpa dengan guru saya, kawan saya ajak, iaitu Ustaz Hussein ni yang pernah ceramah kat sini juga, dan dia bagi saya nasihat, dan kemudian dia bagi saya inspirasi dan motivasi untuk belajar dan berdakwah. Bermula 2011, saya mula belajar agama. You have to imagine 11 years ago, tak ada janggut. Okay? Hari ini orang senonimkan Bro Fidaus dengan ada janggut. Dulu, nothing at all. Bukanlah kata nak beragama mesti berjanggut, tak. Tetapi yang saya belajar adalah masa hidup kita singkat. Kita nak jana pahala yang paling banyak dalam waktu paling singkat. And janggut saya ini merupakan salah satu cara di mana 24 hours, 365 days a year saya akan dapat pahala. Sebab apa? Waktu tidur saya tak tanggal janggut. Sebab niat saya simpan janggut adalah ikut sunnah Nabi. Jadi bila saya ada janggut, saya ikut sunnah Nabi, tidur pun dapat pahala, pergi toilet pun dapat pahala, pergi mana pun dapat pahala, mati dalam keadaan macam ni pun dapat pahala. Okay, is the easiest way. Sebab sebagai Muslim, saya kena fikir sebagai businessman, how can I use my limited time in this world to generate as much pahala as I could untuk bertemu dengan Allah. Sebab saya tak tahu esok saya mati. Nak solat 5 waktu je, solat sunat lebih-lebih kita tak larat pula, nak zikir lebih-lebih tak buat kerja lain pula, macam mana? So the best that I could, I buat. 2011 baru I mula belajar, dan saya mula berdakwah. Dan 2013 saya decide untuk resign dalam corporate world. Tuan-tuan puan-puan yang resign, tidak esok HR dekat IWK dapat semua en masse punya resignation. Bro Fidaus punya pasal. Tak. Don't know to resign. Saya resign sebab saya sebab. Sebab saya merasa sangat-sangat, macam saya sebut tadi, tauhid ni adalah the more you give, the more Allah give you. The sweetest you give people, the sweetest you have. You akan rasa, faham tak tuan-tuan puan-puan, when you are too excited, you are too passionate about something, you tak rasa beban tau, you tak rasa teruk tau. You rasa it's an honor that Allah choose you and allow you to carry this message tau. It's an honor tau, dia bukan satu beban tau. An honor is never a burden. It's something that you feel honor that hey, you guna ayat Allah, you sebut Allah, you waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kamu ajak orang kepada Allah, you feel happy. That money cannot buy. And to tell you very honestly, waktu I resign 2013, 15 January, consistently every month my salary, walaupun saya hanya ada SPM saja, I was a senior account manager dalam sales. Sales, bukan buat account. Consistently, I'm earning 5 figure per month. Basic dengan commission. My basic alone dah hampir 5,000. Untuk budak SPM, 5,000. Because I have the experience dalam sales. And plus commission. 5 figure. And I just resign. Resign sebab apa? Sebab dia ada satu feeling that money cannot buy. Bila kita bercakap dengan orang pasal Islam, orang tu masuk Islam tak masuk Islam is different story. Tetapi you feel proud you can do something that you are continuing the legacy of the prophet. Kita selalu baca tentang sirah Nabi, tapi this time kita experience apa yang Nabi experience. Very excited. That joy tak boleh. Dan saya alhamdulillah Allah bagi sedikit kemampuan untuk saya berbicara. Jadi saya gunakan itu untuk berdakwah. Saya tak cari makan menerusi ceramah. Tugas hakiki saya lebih kepada isu lain. Ceramah ini hanyalah cara saya untuk bertemu dengan masyarakat, untuk memberikan motivasi. So, apa yang saya belajar, saya sampaikan. Saya belajar, saya sampaikan. Memang ada orang kritik saya, awak tu mu'alaf, nak dakwah-dakwah buat apa? Aku yang lahir Islam pun aku tak buat dakwah. Jawapan saya simple. Sebab kau tak buat lah, aku yang mu'alaf kena buat. Saya bukan nak sindir tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan melihat Fidaus Wong.
Tetapi lihat siapa yang bagi peluang kepada Firdaus Wong untuk menjadi Firdaus Wong pada hari ini. Jikalau yang boleh menjadikan saya hari ini bercakap dengan tuan-tuan perempuan hari ini, yang sama itu juga boleh menjadikan tuan-tuan perempuan jauh lebih hebat. Soalan dia bukan lagi boleh ataupun tidak. Soalan yang perlu tuan-tuan perempuan tanya sekarang adalah mahu atau tidak. That is the only different thing. Just do your best. Dah tak payah jadi ustaz. Sampaikan apa yang dah belajar. Oh ini, kita makan minum tangan kanan, kita pakai kasut kaki kanan, kiri last, kalau boleh tangga kita kiri first, kanan last, masuk toilet. Itu benda-benda, buat benda-benda biasa dulu. Do whatever you can. Dan alhamdulillah lah, dengan sedikit pengalaman tu, resign for the past 8 years, 9 years, Allah bagi peluang untuk kami dah kembara 5 benua dunia untuk berdakwah. Kita dah bertemu bagi pihak WAK Malaysia. Kita dah pergi bertemu dengan saudara-saudara kita dekat Uganda, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Mesir, Afrika Selatan dan juga Tanzania. Sampai ke Amerika Latin kami pergi 43 jam. Peru dan Colombia. Untuk apa? Dan tuan-tuan perempuan, penutup. Tak mahu drag dah. Momen yang saya paling tak boleh lupa adalah bila saya berada di Colombia. So, penganjur, dia menangis teresak-esak. Saya tak faham. Dia cakap dalam bahasa Latin. Penterjemah, saya tanya, why she cry? So, dia terang. Dia kata, I have doubt. Saya ada keraguan bila mana orang Malaysia nak datang ke Colombia. Sebab kami di Colombia adalah minority. Very, very minority. And kami terfikir, takkanlah orang Malaysia nak datang all the way dari Malaysia datang ke Colombia 40 lebih jam guna duit sendiri, semuanya pembayaran sendiri untuk datang berjumpa dengan kami yang minoriti. Masjid ni, surau ni 10 kali ganda lebih besar daripada masjid tu. Takkan datang nak jumpa kami, nak melatih kami untuk berdakwah. Tetapi hari ini kamu berada di depan saya. Hari ini saya betul-betul, dia mu'alaf, dan hari ini saya betul-betul yakin bahawa apa yang Allah sebut, bahawa every believers are brothers. Hari ini saya nampak manifestasi ayat Allah tu depan saya, that you guys willing to come all the way 40 plus hours all the way from Malaysia to meet us here in Colombia, not because you know us, but because we are tied with the same kalimah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu kegembiraan tuan-tuan dan puan-puan yang duit tak boleh nak dapat. The joy lihat saudara seagama kita, bahasa tak sama, warna kulit tak sama, mata tak sama, tetapi kita solat bersama, kita mengucapkan kalimah yang sama. And that is the beauty. It's not so much about they change, it's about you change yourself. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jazakumullah khairan. Minta maaf terlajak 10 minit ya, terlajak 10 minit. Jadi moga-moga apa yang dikongsikan itu bermanfaat. Dan di luar nanti ada, selepas solat ada, kami ada risalah. Tuan-tuan puan-puan boleh ambil dan kemudian bolehlah kongsikan dengan kawan-kawan. Dan jikalau ini sekadar pemberitahuan, jikalau tuan-tuan puan-puan ada lebihan RM3, RM5 setiap bulan yang tuan-tuan puan-puan rasa nak melabur untuk saham akhirat, untuk kami membantu tuan-tuan puan-puan bersama untuk melebarkan luas program dakwah, tuan-tuan puan-puan boleh juga ambil borang daripada sahabat kami, yang di mana ada potongan bulanan RM3, RM5 dan sebagainya, yang mungkin hari ini kalau kita makan nasi pun tak dapat. Tetapi RM3, RM5 itu sedikit jumlah dia. Tetapi tuan-tuan puan-puan jangan lihat jumlah tu. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, seseorang yang membantu seorang yang berjuang berjihad fisabilillah, hatta dengan mengikat tali kuda sahaja, dia tak pergi medan jihad, tapi mengikat tali kuda, dia juga akan dapat ganjaran pahala sebagaimana orang yang berjihad fisabilillah. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan rasa ada RM3 ekstra setiap bulan, RM5 setiap bulan, sebenarnya kadang-kadang RM5 nothing much, yang nak dilaburkan untuk saham akhirat, silakan. Kalau tak, tak apa, doakan kami ikhlas dan doakan kami terus istiqomah insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan. Yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Panjang umur kita. Jumpa lagi. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.